Ketemu maneh karo Ayas Infidi. Kali ini aku akan bikin video makeup tutorial yang sangat-sangat natural ya looks-nya. Jadi kalian pasti bisa mengikutinya, dan ini biasanya mungkin adalah looks-ku ketika aku pergi-pergi ya. Jadi sadurunge aja lali di-like terus di-subscribe channel iki dan komen di bawah kalian pengin request apa utawa ana unek-unek apa wis komen di bawah, oke. Nah, yang pertama aku pakai face mist dulu. Jadi ini adalah Deep Sea Water Rose Mistnya dari Shimura. Ini tadi udah tak pakai ya. Jadi ini udah kayak kenyal-kenyal gitu. Aku seneng banget, ini udah pembelianku yang 3 dan ini mungkin kalau habis ya yang 4 ya. Karena menurutku ini sangat kenyal di kulitku dan dia nggak berminyak, dia nggak bikin aku minyakan. Tapi juga bisa kalau misalnya makeupku tuh kayak terlalu cakey gitu, tak semprotin ini, dia udah langsung kayak nempel ke kulitku gitu sih. Aku ngerasanya gitu ya dibandingkan face mist yang lain. Jadi I love it. Untuk moisturizernya, ini aku mau ngabisin ini karena tinggal dikit. Ini biasanya juga aku buat untuk makeup. Jadi kayak nge-makeupin orang aku pakai ini. Soalnya dia ini selain ngelembutkan, kayak bisa mencerahkan. Jadi kalau kalian lihat, tuh kan jadi lebih cerah ya. Cuman aku agak terganggu dengan baunya. Jadi baunya tuh mirip kayak obat kutu. Oh, nggak tahu ya kalian pernah kutuan nggak? Nah, ini aku suka banget karena dia itu selain ngelembapkan, yang warna hijau ini bisa mencerahkan. Oke, yang kedua aku pakai pore filler untuk ngecilin pori-pori di sekitar hidung aku dan mengurangi minyak. Aku ngerasanya ini benar-benar tahan lama sih dibandingkan Monistat ya. Aku lagi seneng banget meratakan foundation pakai ini. Ini adalah Formula Miracle Blotting Cushion. Jadi kayak sponnya cushion gitu. Aku seneng, cuman yang nggak tahu pahami kenapa dia bentuknya itu kayak rodok wajik kayak gini. Ini aku nggak ngerti ya, apa dia menyerupai sponsnya Cyril Technique ya. Aku seneng kalau pakai kayak gini karena ini sponsnya sangat lembut dan tipisnya segini. Jadi foundationku itu nggak sampai masuk ke dalam sponnya, jadi kayak ketika ditekan dia keluar lagi gitu. Jadi ini tuh untuk ngeratakan oke banget. Nah, ini jadi biasanya tak masukkan ke ini ya, bedakku ini, bedak MAC ini udah mau habis. Nah, taruh di sini, ini yang kotor. Jadi ini tak buat bedak juga, cuman untuk ngeratain foundation aku juga lagi suka banget sama ini. Dan kalau yang kalian tanya, foundationku yang aku pakai adalah dua ini. Ini Nude Beige sama yang ini aku medium sand. Ini tak gabung, ini Shimura, ini LA Girl. Yang ini dia glowing, yang ini dia matte. Ketika tak gabung dia jadinya sedang-sedang saja ya, karena aku suka yang nanggung-nanggung ya. Yang sedang-sedang saja. Satu pump, ini satu pump atau setengah pump juga. Nah, ini ketika aku pakai. Nah, jadi gampang makainya tuh kayak pakai bedak, kayak ditekan-tekan gini. Nggak ribet-ribet gitu. Dan ketika misalnya cairannya masuk ke dalam sponnya, karena dia sponnya tipis, dia keluar lagi gitu loh. Jadi kayak lebih hemat menurutku. Kalau di tulisannya sih dia klaimnya sih bisa bikin matte. Ya, tapi kalau foundationnya nggak matte, nggak mungkin matte lah ya, nggak sih. Terus keuntungan satu lagi adalah kita nggak perlu kayak ngebasahin spon untuk kayak biar lebih lembut gitu, karena dia udah lembut banget. Kekurangannya adalah tuh kan di sebelah sini itu kotor. Cuman karena ini kayak karet gitu yang di depan, kayaknya bisa dibersihkan dengan mudah ya. Coba kalau ini tuh warnanya disamain aja kan kayak bebas, selesai masalahku menurut. Setelah aku tuh kalau lihat sesuatu yang putih tuh kayak, nah ini sampai tersisa padahal ini udah cover gitu kan. Kayak aku ngerasa lebih hemat gitu loh. Cuman kalau kayak nge-makeup orang kayak susah ya, kayaknya karena gini, kita tuh kan butuhnya kan kayak, nah gini. Kalau ini tuh kayaknya enaknya buat diri sendiri. Nah, untuk meng-cover ini,
kita memakai tara. Nah ini adalah mengcover jerawat, jadi buat jerawat kok ini. Kalau buat aku loh ya, ini sebenarnya korektor buat ngonsil alis atau apa. Kalau yang ini tuh NYX Concealer Pencil Crayon Corrector yang Caramel Beige, yang cocok untuk ini. Jadi ini tak taruh di titik-titik jerawatnya. Dia itu bentuknya crayon, jadi kayak lebih lebih nyokot gitu loh, lebih nyokot. Hai. Concealernya aku pakai Maybelline Fit Me. Ini aku pakai yang 020 Sand Beige. Habis itu biasanya sekalian tak buat primer mata. Primer eyeshadow kok primer mata. Sumpah puenak. Kiwir-kiwir gitu loh. Nah, karena ini adalah bedak yang belakangan tak pakai, murah meriah, wenak, alus ya. Karena ini serbaguna, aku pakai ini. Lalu aku pakai kuasnya Real Technique, ini yang mini face brush. Ya, istilahnya kuas apa aja, yang penting kayak untuk meratakan bedak. Ini kuasku yang lain tadi tak cuci, jadi tinggal yang mini-mini. Ini adalah apa, kayak set-setannya si Real Technique yang kayak buat pergi-pergi gitu loh. Nah, jadi biasanya di bagian sini itu aku pakai si tak tekan-tekan gini supaya di bawah ini nggak creasing. Kalau yang di lainnya tak ratakan pakai kuas, soalnya biar nggak tebal-tebal amat. Tuh kan, jadinya kayak kalau misalnya ada yang masih belum ketutup, kayak misalnya ini kok kayak belum ketutup banget ya. Nah, aku balik lagi pakai ini karena dia crayon dan dia lembut banget. Dia tuh dipakai setelah bedak juga gak apa-apa, dengan syarat bedakmu ya gak dempul ya. Kalau bedakmu dempul ya dia pasti akan kekelupas. Nah, biasanya tak setting lagi pakai Shimura. Kalau nggak gitu pakai ini, aku suka banget Urban Decay All Nighter. Oh, walaupun baunya kayak rodok ragi. Seperti ragi gitu. Tapi dia ini ininya, semprotannya itu sangat enak sekali dan dia bisa bikin tahan lama gitu. Terus jadinya makeupku tuh kayak lebih nyatu sama. Oke, sekarang kita ke dekorasi. Wow, kayaknya kok menarik ya. Ini adalah palet yang aku dapatkan dari Maybelline ya. Jadi ini paletnya Gigi Hadid. Ini itu sebenarnya gak dijual, tapi kalau kamu beli 800.000 gitu produknya Maybelline, kamu bisa dapat ini gratis gitu katanya. Ya, baiklah kita coba ya. Nah, tapi aku di sini cuman pakai eyeshadow-nya karena di sini tuh concealer sama lip balm ya. Jadi ini tak pakai lip balm-nya misalnya. Pakai dulu. Aku tuh enggak ngerti ya. Kayak nge-review lip balm tuh gimana sih, kalau menurutku tuh ya kayak biasa-biasa aja, ngono ya wis bikin lembab. Oh, enggak tahu yang kayak lip balm tuh bikin moist banget. Juga maafkan ya, nggak bisa nge-review lip balm. Cuman ada baiknya sebelum kamu menyelesaikan ini semua, kalian pakai lip balm supaya dia nggak tambah kering gitu. Oke, aku akan pakai paletnya yang eyeshadow di sini. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai palet ini pun ya, nggak perlu pakai palet ini pun kalian itu bisa tahu kalau misalnya aku tuh pakai eyeshadow kalau untuk daily. Ya, untuk Get Ready With Me yang kayak simple tuh hanya pakai warna coklat. Seperti ini ya. Jadi warna coklat ini aku ambil ya, pakai blending brush. Aku taruh, oh di sini ada kaca, oke. Nah, aku taruh di ujung ini. Nah, aku taruh di lipatan. Ya, dari ujung. Selalu aku mulainya dari ujung dan aku pakai blending brush. Jadi yang kayak langsung ngeblend gini. Jadi ketika di ulas nanti ini di mata itu dia langsung gradasi. Wes, kayak gini toh. Habis itu aku pakai warna yang
nanggung, jadi warna yang lebih terang daripada yang ini tak taruh di kelopak. Ini warna pink soft gitu. Ya, jadinya di sini kayak warna kulit. Wes mari. Oh, ada lagi, aku taruh di bawah mata di ujung tok. Wes pada dasarnya aku main gaya warna coklat dan mulainya dari ujung terus langsung di blend ke arah samping dan pakai blending brush ya biar nggak garis. Oke, tara. Sekalian aku akan shading. Nah, jadi aku pakai shadingnya ini. Ya, di sini. Kita lihat warna coklatnya, tapi dia warna coklat yang agak kemerahan. Hidungku jadi mancung, saudara. Lalu aku akan shading di bagian pipi. Kalau ini nggak bisa pakai tangan ya. Terus aku senyum, terus tak taruh shadingnya di atas pipiku. Pasti aku akan jadi tirus. Aku kok merasa shading ini dia lebih coklat, agak putih gitu. Nggak pure coklat gitu. Jangan gini, nanti tirusnya kempong. Tuh, karena aku jadi tirus. Ya nggak? Pokoknya ditaruh di tulang alis yang menyembul. Nah itu arahnya agak mendatar ke bawah biar kelihatan lebih tirus. Okay. Nah habis itu aku akan pakai blush on yang ini. Ya bebas ya blush onnya sebenarnya. Cuman yang ini kayak lebih peach, peach segar gitu. Terus tak jablasin ke hidung. Gak tahu ini aku lagi seneng. Ya nggak, oh dari ada warnanya lucu bagus. Kayak lebih apa ya, lebih gemes gitu loh. Aku kalau yang di bawah mata ini langsung di pink-pink aku nggak pede. Justru aku lebih pede yang kayak nerak hidung ini, nerak. Oke, sekarang kita akan ke eyeliner. Kalau kalian lihat YouTubeku, kalian pasti tahu kalau aku selalu pakai ini, Heroin Make ini. Dan aku nggak tahu ini itu belum habis-habis, Pak. Dan dia ini sangat-sangat awet. Cuman aku barusan nyobain ini dan ini menurutku sangat praktis kok dibawa mana-mana. Jadi ini tuh adalah eyeliner pensil yang gini sama spidol jadi satu, Pe. Ya. Nah, jadi aku akan coba ini. Tapi kalau sehari-hari biasanya aku pakai itu tadi ya. Kalau praktis-praktisan ini. Nah, yang pertama aku pakai yang pensil, aku taruh di bawah mata. Oke, kalau udah di bawahnya kita tutup, baru kita pakai. Nah, jadi aku kalau bikin eyeliner yang pertama aku lakukan adalah membuat ujungnya dulu. Mataku agak tak tarik keluar karena mataku lumayan bulat, jadi aku pingin aku tarik keluar biar nggak terlalu bulat. Jadi teman-teman kayaknya ada kelemahan dari si NYX ini karena dia itu kayak ujung sini sama ujung sini ya. Kayaknya aku salah naruhnya. Itu yang bagian penanya tak taruh di atas gini. Jadi kayaknya tintanya itu ke bawah. Jadi pas tak coba di sini nggak keluar. Jadi memang bener-bener kayaknya enaknya tuh dibuat kayak pergi-pergi. Jadi dimasukkan dompet kan kayak tidur gitu ya. Nah ini aku pakai eyelernya Mineral Botanica aja. Ya ampun bule. Nah ini yo dikasihin palet sing api. Ini mesti ono ai sing kenaan apa kek eyeliner kek. Wis aku jadi kayak berjodohnya sama sesuatu yang warnanya hitam deh kayaknya. Aduh, aduh. Ini aku mau nyobain maskaranya yang ada di palet ini. Wow, ini ternyata The Colossal. Maskara dulu. Menurutku maskaranya menebalkan, cuman gak memanjangkan gitu loh. Kayak menebalkan aja. Dan dia bisa bikin kayak jadi satu-satu gitu. Jadi harus banget ya pakai maskara itu kalau aku.
soalnya aku gak extension. Soalnya gak boleh, gak diperbolehkan. Jepitannya ini udah tak kasih lip balm. Oke, lanjut aku pakai ini rimel yang nude ini always selalu aku pakai di daerah ujung sini. Jadi biar seger. Dia ini warnanya nude, jadi kayak nggak lebay sama sekali ya. Dan itu aku bikin aku suka banget. Lalu aku ambil yang ini warna yang putih, mungkin aku taruh sini ya. Atau biasanya juga nggak tak set ya, soalnya kadang aku pinginnya sangat-sangat natural gitu. Terus habis itu aku kasih highlight. Nah ini aku coba highlightnya. Highlightnya warnanya agak-agak pink. Oke, tuh kan udah lucu ya. Oke, ini biasanya karena ini untuk kepentingan video, jadi aku tambahkan bulu mata. Biasanya aku ya kayak gini aja. Ini aku pakai yang ajaib bulu mata, yang jelas aku pilih yang pendek sekali. Aku gak tahu, ini menurutku udah pendek banget sih. Terus yang ujungnya, di ujung ini kelihatan lebih panjang ya. Soalnya mataku pingin tak tarik keluar biar dia gak serem. Karena mataku tuh lumayan belok, jadi ketika tak sampingin keluar tuh dia tuh jadi kayak lebih sweet gitu. Terus lem bulu mata favoritku adalah ini Mehron wis. Sekarang udah jatuh cinta sama Mehron walaupun dia rodok ribet ya, jadi kayak gini dan nunggunya rodok lumayan lama. Cara pakai bulu mata adalah jempolnya di atas. Terus aku lihat dari bawah. Nah, aku taruh di tengah dulu. Oke, jadi yang ini udah tak pasang bulu mata ya. Sebenarnya biasanya gak parah tak pakai bulu mata, cuman karena ini untuk kepentingan video ya. Nah ini aku sekarang lipstikku mau tak ombre ya, karena kalau daily aku sekarang lagi suka ngombre. Ini aku pakai Colourpop, cuman sebelumnya aku akan cover ini dengan NYX supaya lebih awet. Jadi ini adalah Wonder Pencil, jadi ini tuh lip liner tapi warnanya nude. Karena bibirku tuh lumayan kayak gelap, jadi aku kasih ini dulu. Oke. Ini aku pakai Colourpop yang Ripa, karena dia ini warnanya kayak agak-agak orange gitu. Kelihatan nggak sih kalau ada orange-nya? Ini nudes-nya orange. Biasanya nudes-nya itu, nude itu kan kayak nude-nya lebih kayak pucet gitu kan. Nah kalau ini tuh pucet tapi pucet orange gitu. Habis itu, ombre-nya dari Revlon Ultra HD Matte Color. Ini yang flare eclair. Oke, teman-teman, ini adalah tutorial bikin alis untuk kalian yang pemula lalalalala pret ya. Kalau aku alis ya mantu aja. Oke, yang pertama aku pakai pensil alis yang warnanya coklat. Biar gampang, itu kamu bikin bawahnya dulu. Jadi bawah sama bawah wis dijamin cepet. Framing bawah alis terus melengkung di ketik ketinggian lalu lurus lagi, jadi lengkungannya hanya cuman di titik tertinggi alis toh. Nah kalau kamu pingin alis yang lebih oke, kamu bisa pakai warna hitam, kamu tajemin. Kalau pingin on fleek ya itu tajemin di bagian belakangnya. Kalau pingin lebih berdimensi, warna hitamnya ditaruh di bagian bawah tapi khusus belakang tok. Voila, alismu udah jadi. Nah ini baru cetar ya. Woi.